ummati min amril jahiliyah. Perkara yang masih berlaku pada umatku, amalan-amalan jahiliyah, ya kata Nabi, mereka masih susah nak meninggalkannya. Kata Nabi, di antaranya meratap. Dan dalam hadis itu kata Nabi, dengar betul-betul, an-naiha, kata Nabi, meratap itu orang-orang yang meratap apabila ada kematian, nangis berlempar-lempar. Kalau boleh robek, koyak-koyak baju, ketuk-ketuk kepala. Kalau darah lagi bagus, lagi power, tak pekik-pekik. Kata Nabi, izan lam tertub qabla mautika. Kalau orang tadi tidak bertobat sebelum mati mereka, tuqam yaumul qiyamah, nanti hari kiamat di hadapan Allah SWT, alaiha sirbalun min qitar. Dia akan dipakaikan dengan satu baju yang sangat panas. Pasal waktu meratap tu koyak-koyak, baju yang sangat panas. Wa dir'un, dan seluar daripada harbi, yang dia itu diceluk dengan berbagai-bagai kotoran. So nak beritahu kepada kita, amalan meratap ni atau amalan yang sangat dilarang keras dalam agama. Sebab itulah Nabi tidak izinkan orang perempuan ini mengikuti jenazah. Tak boleh. Batu tu bau, kalau meninggal tu suami, kalau meninggal tu mak, kalau meninggal tu bapa, kalau meninggal tu anak, kan sedih. Biasa orang perempuan dia tak boleh tahan sedih. Orang perempuan ni kalau suami meninggal memang sedih betul. Orang lelaki-lelaki kalau orang perempuan meninggal sedih juga. Sedih-sedih juga. Tapi teringat ni bila nak kahwin lagi ni. Orang lelaki nakal. Tapi yang belajar tak, yang tak belajar. Orang perempuan kalau suami meninggal sedih betul. So takut kesedihan yang baru sangat itu tak? Sampai akhirnya mereka meratap. Ini Nabi larang. Sebab itu Nabi tak kasih ikut. Pada meninggal, solatkan sudah. Yang penting kita minta ibu-ibu, semua yang ada, apabila ada kematian, tolong solatkan. Cari peluang untuk solat. Apatah lagi keluarga kita. Itu hadis yang Nabi sebut. Siapa yang menjarahi orang yang meninggal, sampai dia dapat ikut solatkan, dia mendapat satu kirah. Sahabat tanya aku, satu kirah, satu gunung Uhud pahala. Dia dengar kalau saya nak pergi melawat orang meninggal, daripada rumah dah ambil uduk, siap niat nak solat. Kalau ada waktu datang dapat solat, alhamdulillah. Sekitar-sekitar itu saya kadang-kadang ada kematian, kita pekik. Kaum ibu tolong awal-awal ambil uduk, sebentar lagi solat. Kadang-kadang kita pekik, tak solat. Mekilah itulah ini, boleh ke orang perempuan solat? Macam gitu dia pertanyaan kadang-kadang. Solat. Remak mati kadang-kadang. Solat. Ikut jenazah tak payah, besok lusa ikut lah. Ada besok lusa, ulama cakap ziarah sunnah. Ittiba'i zanazah, mengikut jenazah itu dilarang oleh Nabi. Perasaan waktu itu masih sedih dah. Dah hilang sedih seminggu dua minggu, nak datang ziarah diperbolehkan, tak ada masalah. Kalau kita boleh kawal tidak meratap. So sesebut di sini. Anda tahu, Nabi tak larang kita nangis pun. Hadis sahih. Ketika Zainab, anak Nabi yang dalam, Zainab ni anak Nabi yang sulung. Meninggal awal di Madinah. Anak Nabi Zainab ni yang sulung, suaminya Abul As bin Ar-Rabi' tak masuk Islam lagi. Bila yang ini peperangan Badar, menantu Nabi ini ditawan. Kemudian Nabi tukarkan. Okay. Zainab balik ke Madinah, Abul As Ar-Rabi' ini balik ke Mekah. Ungkapi lagi menantu Nabi. Nabi piara Zainab ke Mekah. Ada satu cucu Nabi namanya Umamah. Kalau solat, kadang-kadang Nabi jadi imam, Nabi dukung. Beb, jamin men, beb. Ni bapak tunggal, bapak tunggal. Imam solat, bapak cucu, beb. Itu dalam hadis disebut yang begitu. Dan Zainab ini meninggal agak awal. Apabila Nabi ziarah kuburnya ni, Nabi duduk kat tepi kubur tu, Nabi nangis. Sahabat-sahabat yang ziarah kubur ni tengok. Sahabat-sahabat tu ni, Nabi nangis lah. Nabi cakap, aku tak pernah larang kamu daripada menangis. Kata Nabi, apabila hati sedih, maka mata akan keluarkan air ke fitrah. Yang aku larang adalah meratap, menangis, yang ulu, yang melampau-lampau. So kita nak sebut di sini, bukan kita belajar kamu jadi orang yang keras. Suami meninggal, tak nangis pun. Ustaz Nabari cakap tak boleh meratap. Kemain lagi kau. Tak nangis kan, nangis lah. Tak ada masalah. Tapi yang dilarang meratap, melebih-lebih. So saya nak terjemahkan yang pertama itu maksud awal hadis yang kata Nabi, kuntu na'aitukum an ziyaratil kubur. Dahulu memang aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur kerana Nabi khawatir. Umat Islam ketika itu takut nanti mereka melakukan amalan-amalan jahiliyah yang boleh menggugat akidah mereka.
Dan nak buang adat ni bukan senang be, bukan senang. Kemarin saya cerita tentang pohon Zatul Anwar. Saya kalau bawa jemaah haji umrah tu bila dah daripada Uhud nak pergi ke Jerana tu, kita akan jalan. Dia panggil Syara', satu bandar Syara' itu Hunain. Saya akan cakap di sinilah tempat Hunain, peperangan Hunain. Di situ ada ni satu pokok, pokok besar. Orang Melayu pun sama, dia kalau jalan ada pokok besar ni. Ni ada penunggu ni yang memang dia umrah macam itu. So orang Melayu, orang jahiliah macam itu. So pokok ni sampai dijadikan ibadat. Mereka gantung nazar dan sebagainya. Mereka ada upacara tahunan, datang untuk buat perayaan, bakar-bakar dan sebagainya. Bila masuk Islam awal-awal di Kota Mekah, pembukaan Kota Mekah, Nabi sebutkan, mari bai'ah, kata Nabi. Di antaranya tidak boleh lagi kamu menyembah sama ada batu ataupun pokok. Nabi kenen Zatul Anwar. Habis sembah tadi, besok lusa berlaku peperangan Hunain. Nak jalan ke sana, mereka tengok pokok ni macam biar. Alamak, dah tak boleh lagi lah nak gantung-gantung nazar. Sambil-sambil jalan dia kata, ya Rasulullah, buatkanlah kami satu pokok yang lain. Kalau pokok ni tak boleh, pokok lain pun okey, ya, boleh tak? Supaya kami dapat menjadikan peribadatan. Nak buang adat ni bukan senang, tak? Satu benda yang sangat susah, dia dah mendarah daging. Dalam hal itu Nabi marah, kata Nabi, perkataan kamu ni sama seperti mana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama, Nabi marah. Apa yang saya nak bawakan di sini, nak beritahu bahawa satu adat yang sudah mendarah daging kalau nak buang sangat susah, maka Nabi pelesir. Awal-awal Nabi haramkan. Ceritanya senang, tidak? Ada kematian tak boleh cerita banyak, oh perempuan jangan ikut pergi, dan tidak? Dan orang lelaki pun tak boleh pergi kubur, tak boleh, tidak? Doakan daripada jauh saja, lebih kurang macam itu. Pasal apa? Benda-benda bersekutu adat yang sudah mendarah daging susah nak buat. Orang Melayu ada pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Dah betul? Itu pepatah-pepatah yang sangat masyhur. Kalau hari ni mak bapak kita masih pegang lagi, hai gelap budak-budak ni, ramai yang mati. Orang Melayu cakap, biar mati anak, jangan mati adat. Artinya kalau adat, anda nak perang adat, aku bunuh kau macam itu. Tak? Nak beritahu kepada kita bahawa adat ni susah. Adat adalah jahiliah yang dah mendarah daging. Nabi khawatir di antara merata, jadikan kuburan tempat peribadatan. Maka Nabi takut. Bila Nabi takut, di awal-awal Nabi pelesir. Anda tahu dah ada hadis sahih yang Nabi sebut, la'anallahu zawarrat zawar. Allah melaknat orang-orang menjarah kubur. Ada hadis sahih. Bukan saja Nabi larang, malah Nabi Allah laknat orang menjarah kubur. Takut kalau mereka menjarah nanti akidah mereka rosak dan mereka buat benda-benda tak senonoh. Jadi kita sebutkan di sini, ya tak? Kenapa mula-mula Nabi melarang orang-orang dari menjarah kubur dan mengikut jenazah orang perempuan tadi, ya tak? Kerana kita sebut akidah, akidah orang-orang Islam ketika itu belum kuat, takut-takut mereka belum boleh meninggalkan apa saja amalan-amalan orang-orang jahiliah, akidah dan adat istiadat. Salah datang ini itu agama ke, ya tak? Sebab itulah Nabi sebut la'anallah. Allah melaknat Yahudi Nasrani, Allah melaknat orang jarak kubur, ya tak? Sebab-sebab sebanyak Allah terangkan. Ini yang pertama. Ingat minggu lalu bila saya cerita tentang Abdullah bin Salam yang datang minggu lalu. Abdullah bin Salam asal namanya Hussein. Dia ni ustaz dia, ulama di kalangan Yahudi di Madinah. Dan orang pertama Yahudi yang masuk Islam adalah yang ini, Abdullah bin Salam. Dia bukan Abdullah bin Sabak, dia bukan Abdullah bin Ubay, itu lain cerita lagi, ya. Abdullah bin Salam asal namanya Hussein. Dia ni ustaz di kalangan orang Yahudi Ahlul Kitab dan pertama-tama masuk Islam. Minggu lalu saya cerita, mungkin ramai yang lupa. Bila dia dah masuk Islam ni, dah 5-6 hari, dah bagus-bagus, dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kalau setiap hari Sabtu saya nak jadikan hari peribadatan? Dia tanya Nabi. Pasal apa? Orang Yahudi ada hari peribadatan setiap hari Sabtu, ya tak? Allah tak izinkan Nabi SAW jawab. Allah turunkan ayat 208 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu. Di lain kata tak boleh, walaupun nak beribadah, apatah lagi nak buat benda yang salah, ya tak? Pasal apa mereka nak buat? Pasal apa? Bila satu benda yang sudah mendarah daging, susah untuk ditinggalkan.
Nah, sekarang saya bacakan lanjutan hadis, tolong dengar. Apabila Nabi sudah lihat di Madinah khususnya, orang-orang Islam yang baru masuk Islam pun tidak faham betul, dan orang yang dalam masa Islam dah kuat, Nabi yakin insyaAllah orang-orang ini sudah boleh tinggalkan amalan-amalan jahiliyah. Kalau mereka ikut tak kubur pun, insyaAllah tak ada apa-apa. Kalau mereka pergi ziarah pun, insyaAllah tak ada apa-apa. Mereka tahu do and don't. Kubur ni apa tempatnya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sambungan hadis kata Nabi, fazuruha. Kata Nabi, kalau sekarang ni, silakanlah ziarahilah. Pengarang bawakan tambahan matan daripada Imam Tirmizi, tolong rujuk kitab. Di bawah tu, perenggan di atas, riwayat Imam Muslim. Pengarang tambah di situ, wa fi riwayati, pada satu riwayat yang lain disebutkan, faman arada an yazura al-kubur, akan barang siapa yang ingin menziarahi kubur, kata Nabi, falyazur, silakanlah, ziarahlah, tak ada apa-apa. Anda nak ziarah kubur ibu kamu, silakan. Nak ziarah kubur bapa, silakan. Nak ziarah kubur anak, silakan. Nak ziarah kubur adik-beradik sedang masjid, atas siapa-siapa pergi kubur, orang jahat ke, orang alim ke, ziarah umum, kata Nabi, tak ada masalah. Falyazur, kata Nabi, boleh, silakan, ya tak? Kerana apa? Kerana Nabi tahu, yang pertama, umat Islam dah kuat, mereka tidak akan buat perangai lagi. Nombor dua, mereka dah tahu fake apa yang harus dilakukan. Nombor tiga yang saya nak sebut di sini, menziarahi kubur banyak manfaatnya, maslahatnya banyak sangat-sangat-sangat. Sebab itulah anda lihat pada akhir matan yang ditambah Imam Tirmizi tadi, kata Nabi, fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Kata Nabi, sekarang ziarahi. Siapa-siapa yang nak ziarah, dipersilakan. Kerana menziarah kubur ini, tuzakirul akhirat, dia itu mengingatkan hari akhirat, mengingatkan tentang mati. Dalam hadis yang lain, Ibn Majah menambah sabda Nabi dalam fa'innaha ibaratun, sesungguhnya menziarah kubur banyak pengajaran. Wa zikrun lil akhirat, dan dia mengingatkan tentang hari akhirat. Wa yasjidu fid dunya, dan dia akan menzahidkan, mengurangkan kita daripada tergila-gila terhadap dunia. So ini lanjutan bab yang sedang kita pelajari daripada bab sebelum. Bab sebelum suruh kita banyak ingat mati. Bab ini bab suruh kita menziarah kubur. Kenapa? Menziarah kubur akan mengingatkan tentang mati, akan mengingatkan tentang akhirat. Maka itu selepas Nabi izinkan, Nabi sampai di Mekah pada tahun 8 Hijrah, Fathul Mekah, penyelukan kota Mekah. Di antara pertama-tama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, dan Nabi lakukan, Nabi minta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur ibunya. Ha, so ini dia cerita dah. So Nabi bila larang, aku tak pergi. Kubur mak aku pun aku tak pergi. Kubur pakcik aku tak pergi dah. Kubur pakcik aku yang ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib dah, aku tak pergi juga. Macam gitu. Tapi bila orang sudah kuat, Nabi izinkan. Baru Nabi contohkan dan Nabi pergi. Asalnya bukan Nabi pergi. Selepas Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi minta izin dulu. Dalam hadis itu kata Abu Hurairah, hadis Muslim. Ini bab Imam Muslim ada satu kitab sahih, Sahih Muslim. Ada bab, ada kitab Janaiz, kitab Janaiz. Babnya dinamakan bab Nabi meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Dibawakan hadis ini. Bila Nabi dah settle kat Mekah semua, Nabi minta izin, kata Nabi, istazantu rabbi an astaghfira li ummi. Kata Nabi, kau tahu tak Abu Hurairah, aku pernah minta kepada Allah supaya aku dapat minta ampun untuk ibuku. Nabi nak minta ampun untuk ibunya, pasal ibu Nabi ni wafat ketika itu Nabi baru umur 3 tahun. Nabi dalam kandungan, bapaknya Abdullah wafat dalam perjalanan daripada Syam berniaga nak balik ke Mekah. Tapi tempatnya jauh, sebab itu ramai orang tak dapat pergi, dia di atas tabur. Di Mekah, apabila Nabi lahir tanpa bapa, Nabi dipiara 3 tahun oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal dan dikebumikan di Makbarah Al-Baqi Aminah binti Wahab. So kita tahu Nabi tak pergi sampailah penaklukan kota Mekah. Nabi pertama-tama Nabi kata, ya Allah, izinkanlah saya untuk minta ampun kepadamu untuk ibu.
Kata Nabi kepada yakni Abu Hurairah, falam ya'zanni. Ya Abu Hurairah, Allah tak izinkan. Sedih Nabi. Mak ni cuma bicara fikir. Kita bicara fikir, kita tak cakap pasal mak Nabi. Fikir kemarin kita sebut, kita tidak disuruh untuk minta ampun kepada orang-orang kafir yang sudah mati. Tapi kalau mereka hidup, kita disuruh mendoakan Allah mahdihim. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Clear? Ini dia. Sedangkan ibu Nabi ni, Nabi minta izin, ya Allah, boleh tak aku minta ampun supaya ibuku ni diampunkan dosanya? Kau tak izin. Kata Allah seolah-olah, kau jangan cakap itu lagi lah, tak payah cerita lah, itu urusan aku dengan dia. Macam gitu. Kita tak bicara di sini di mana kedudukan ibu Nabi SAW, tapi kita bicara fikir. Sedangkan Nabi ni tak boleh minta ampun untuk ibunya, ya tak? Apatah lagi kita nak pandai-pandai minta ampun untuk orang lain, ya lagi tak boleh, ya tak? Kalau dia mati kafir, kita dia macam gitu, ya tak? Tapi kalau ada orang kafir yang masih hidup, kita disuruh doa. Itu cerita Taif. Bila Nabi dakwah di Mekah ni, tak ramai orang nak masuk Islam. Bahkan Nabi kena boikot dan macam-macam, ya tak? Apabila wafatnya Khadijah isteri Nabi dan pakcik Nabi Abu Talib, Nabi makin ditekan. Rasa macam nak empas diri ni. Nabi cuba try-try pergi di Taif. Taif ini 127-130 km daripada Mekah ke sebelah timur lah. Nabi pergi ke sana. Taif ni ramai orang-orang daripada Bani Hashim yang berhijrah ke sana. Kalau nak cari saudara lah, siapa tahu saudara yang kat Mekah tak nak, ya tak? Kalau kat Jurong tak nak, kita pergi Melaka ke apa kan? Nabi pergi. Rupa-rupanya Nabi kena lempar batu. Cip-cip kru kat sana ni, dia upah budak-budak ni bikin macam rot macam itu, lempar batu. Darah-darah lah. Lepas Nabi duduk dalam kebun kurma tadi, Las Adas, seorang Kristian yang masuk Islam. Sedara-sedara tak masuk Islam. Datang malaikat Jibal, malaikat gunung turun. Muhammad kata, aku diutus Allah untuk mengkabulkan permintaan kamu. Kalau kau nak suruh aku terbalikkan gunung-gunung di Taif, anda pergi Taif, cantik. Cantik tak cantik apalah, suasana yang berbeza. Kalau kat Mekah ni panas pasal di lembah, tapi Taif ni pergunungan. Pergunungan yang kadang musim-musim bulan 12 ni sejuk sangat-sangat-sangat. Tempat yang agak lebih tenteram dan sebagainya. Kata malaikat, Muhammad, aku diutus Allah untuk mengkabulkan permintaan kamu. Kalau kau minta aku terbalikkan semua gunung-gunung ini, sekarang aku bikin. Yang ikut Nabi, anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Bila malaikat cakap macam gitu dalam hati Ezra, pak, apa lagi lah? Doa lah, saya amin kan? Nabi cakap tak. Malah Nabi dalam perkataan Nabi itu, ya Allah, janganlah hukum aku kerana bodohnya aku dalam berdakwah. Nabi macam itu. Nabi takut bila Nabi dakwah orang tak nak masuk Islam ni, Nabi takut itu kesalahan Nabi. Itu kita hari ni dalam belajar agama ni, tidak, mau kena cerdik sikit. Jangan ampun orang nak dekat belajar lah, orang tak nak datang belajar pula pasal kita pandai sangat. Nabi minta apa, ya Allah, jangan hukum aku kerana kebodohan aku dalam berdakwah, tidak? Dan aku berdoa Allah mahdihi, ya Allah berilah hidayah kepada mereka, petunjuk kepada wahum la ya'lamu, ya Allah mereka ni tak tahu. So hari ni kita berkawan, kadang-kadang ada kawan kita yang nakal, yang jahat, tak solat, tak apa, tak? Anggapkan mereka tak tahu. Wahum layak lah pun, kita doakan kepada mereka, tak? Tak ada orang yang tahu tiba-tiba mereka nak langgar hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita anggap dia tak tahu macam gitu senang, tak? Kita husnuzan, kita doakan. So kepada orang kafir pun kita doakan, tak? Dia buat baik dengan kita pagi. Cik, good morning. Okay, good morning, tak? Dalam hati kita, ya Allah beri hidayah kepada kita. Boleh? Ya? Dia masuk Islam, kita dapat pahala dia. Kata Nabi, tidak ada lagi pahala yang paling besar. Mereka seseorang dapat memberikan adullu, memberikan petunjuk kepada seseorang tentang hidayat Allah SWT. Bukan kita beri hidayat, kita tunjuk jalan tadi. Ini dosa pahala yang paling besar. So kalau kita sebut cerita tentang Taif tadi, tak nak beritahu kepada kita. Yalah. Nabi SAW, apabila Nabi berdoa, minta supaya Allah SWT izinkan, Nabi minta ampun, Allah tak kasih, Nabi tukar. Nabi cakap kepada Abu Hurairah, wasta'zantuhu an azura qabraha. Kalau minta ampun supaya dosa mak bapak saya diampunkan, ya tak? Tak boleh. Saya minta, ya Allah, izinkanlah saya menziarahi kubur ibu saya. Dalam hadis itu dikatakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, fa'azina li,
maka Allah mengizinkan. Anda tengok, bukan saja kita boleh menziarahi kubur mak bapak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, siapa saja orang Islam. Hadis ini kita terjemahkan bahasa kita. Ibu Nabi wafat tidak dalam Islam kerana Nabi ini belum lagi baligh. Nabi dapat menyampaikan Islam umur 40 tahun. Bahasa kita, walaupun ibunya tidak Islam, tapi Allah SWT izinkan. Dan ini kata ulama, diperbolehkan kalau kita nak menziarah kubur orang. Kalau perlu, babe, yang buat perangai, dia bila belajar gini, dia boleh lah, apa lagi tak? Oh, mati je dia pun ziarah pakai gangguni sekali, komplit gangguni kan. Jangan buat perangai. Kita cakap boleh. Maka itu pengarang bawakan hadis yang kita bincang di sini. Bab yang sedang kita pelajari, disunahkan menziarahi kubur laki-laki ataupun perempuan. Yang Nabi mula-mula mengharamkan laki-laki dan perempuan, kata Nabi, fazuruha, maka sekarang menziarahilah. Dan kata Nabi pada hadis yang saya bacakan tambahan bawah tu, barang siapa yang hendak menziarah kubur, maka ziarahilah. Fa innaha, kerana menziarah kubur tadi adalah yang ini akan mengingatkan kepada kematian. Di lain perkataan, kita diperbolehkan untuk menziarahi kubur, akan tetapi perkataan fa innaha tuzakkiru bil akhirah, kerana yang ini menziarahi kubur itu mengingatkan akhirat, ulama menambah mustahab. Sunnah menziarahi kubur kalau niat tadi nak ingat mati. Pada umumnya harus boleh menziarahi kubur. Tapi oleh kerana kalau dikatakan menziarahi kubur untuk ingat mati, maka dia menjadi sunnah. Maka kesimpulannya, untuk menutup pembahasan kita pada malam ini, sebelum kita bacakan hadis nombor 2, 3, 4 dan sebagainya, kita dapat satu dalil. Bukan saja untuk mengingat mati ini sangat-sangat digalak agama, tapi kalau kita boleh ikhtiar, ada kematian yang dia, kita nak pergi palu yang paling besar. Dapat solatkan, dapat lagi satu kerah. Dapat pergi kemumian, dapat dua kerah. Sekaligus, kalau kita ziarah kubur, kita dapat pahala sunat Nabi SAW, dan dia mengingatkan kepada kita untuk mati. Yang Nabi larang sebenarnya sebelumnya umum, kemudian Nabi bolehkan juga umum, artinya diperbolehkan. Yang pertama, kalau niat kita nak mengingat akhirat, kita pergi kubur, dia rindu mak dia lama dah meninggal, kadang-kadang dia tak doakan pun. Padahal boleh doa dalam solat, luar solat, saya suruh anak-anak. Siapa-siapa yang mak bapak dah meninggal, kalau belum meninggal pun kena doa, kena buat baik. Kalau belum meninggal, dua, doa jangan berhenti, dan bir walidain, buat baik. Tapi kalau sudah meninggal, kita tak boleh buat baik, melainkan dengan doa, rapatkan silaturahmi mak bapak kita. Kadang-kadang doa pun tidak, dan rindu pergi kubur mak kita, kita kenang jasa baik kita. Kita tengok, kita boleh nangis, kita teringat macam mana mak aku piara aku kecil-kecil. Nak tunggu sampai setahun ini, macam nak rak budak kecil daripada lahir sampai setahun ini, yang baru beranak ni tahu. Yang dah lama tak tahulah. Benar je. Kita nak besarkan dia tak. So kita teringat, kita kesian dengan mak kita, kita nak buat baik. Kita nak doakan, kita ada terusi lebih, kita sedekah, kita bikin amal baik, kita doa mak bapak kita macam itu. So pertama, niat untuk ingat mati. Kedua, zahir ke dunia, supaya kita kurangkan tergila-gila tentang dunia. Yang ketiga inilah pengarang bawakan dalil, supaya kita kena tambahkan ilmu. Apabila kita melalui, Nabi ni jalan dengan Abu Hurairah, jalan Makbar al-Baqi', jalan Baqi' itu. Berhenti, Nabi menghadap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau anda datang, anda masuk ke makbaran, ke kuburan, anda diberikan, anda disunahkan untuk memberi salam ke kubur. Tapi lalu je berhenti menghadap ke kubur. Apatah lagi kita pergi kubur, doakan. Maka dalam hadis kata Nabi, faman arada ayyazur, siapa yang nak menziarah kubur, falyazur, kata Nabi. Cuma Nabi tambah, wala taqulu hujran, kata Nabi. Tapi tolong pergi kubur, jangan buat perangai. Tak senonoh, cakap tak senonoh. Kadang-kadang ramai orang kalau tak suka nak pergi kubur, pasal dia takut. Takut mati. Patut kita disuruh ingat mati je tak? Kalau pergi kubur pun, cuma pergi waktu air raya. Air raya. Dulu. Dulu sebelum saya tinggal Jalan Bahar ni, Jalan Bahar tu jet. Daripada sana sampai tempat saya tu, tempat Sempang. Boleh. Jet.
Sekejap saya dah tinggal sana, boleh tahan sikit. Mereka tak berani sangat, tak berani sangat. Cik macam ye-ye je. Dia suka pergi kubur. Atau buat apa? Beri salam tidak, doa tidak, ya tak? Bawa bunga je, bawa bunga. Sampai jam macam tu. Bahkan kadang-kadang waktu pengumuman jenazah pun ramai orang yang ikut kuburkan jenazah pun tak doakan. Biasa yang doa Tok Duku, Tok Demang. Anda tika tu lah, lepas talqin dia baca doa. Yang lain dengar, kadang-kadang tengok lain makmudum. Sunat datang masuk ziarah makbarah, perkuburan aja beri salam. Anda boleh baca kat rumah tiga hari antara wajah-wajah salam bacaan doa. Tengok. Nabi bila kubumikan jenazah, kata Osman bin Affan, aku tengok depan mata aku. Selepas Nabi kubumikan jenazah, Nabi berdiri di salah satu penjuru kubur tadi. Nabi berikan ucapan, kata Nabi, ya tak? Istaghfiru li akhikum. Wahai orang-orang yang adil, tolong berdoa minta ampun kepada Tuhan untuk akhikum, saudara-saudara kamu. Fa'innahum wa was'alu lahu tasbita, dan minta kepada Allah supaya mereka ditetapkan. Fa'innahum an yus'al, karena mereka dipersoalkan. Kadang-kadang kita pergi kubur kita tak doa. Anda tika yang doa amin 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 dah. No, kita kena doa. Betul. Apatah lagi yang ini kubur mak bapak kita. Saya kalau tolong-tolong bantu dia je. Sudah lepas kita doa semua dah. Orang yang datang mesti kau. Okey, saya pergi aku doa sendiri. Baru saya pergi doa macam itu. Dah itu saya akan pekik anak-anak keluarga tolong stay. Doa lagi ya, gitu. Macam itu. Betul. Al-mayitu yantazir da'watan min ahlihi, kata Nabi. Orang yang dah mati bernanti-nantikan doa dari orang hidup, ya? Walaupun doa boleh dapat jauh dari rumah, tapi mendatangi kuburan tadi sunat untuk mengingatkan kepada mati. So pengajarannya, mari selalu-selalu kita menziarah kubur, mudah-mudahan kita ingat mati dan nak buat persiapan. Wallahu a'lam. Cuma saya tambah, kalau orang perempuan yang dah dapat dengar tadi pembahasan secara ringkas, next kalau ada kematian nak orang perempuan, tak? Lebih utama mereka tidak ikut mengiringi jenazah. Jangan ikut, kerana ulama berselisih pendapat apakah hukum tadi dimasukkan atau tidak. Tapi kalau misal kata menziarah kubur, sepakat ulama, majoriti ulama mengatakan boleh. Orang perempuan pun boleh pergi. Cuma negara-negara yang masih lagi melarang seperti Saudi, mereka dalam tahap berhati-hati. Mereka tak nak untuk orang perempuan pergi kubur, fitnah. Itu tahap berhati-hati, bukan mengharapkan. Tapi mengiringi jenazah ketika kebumian, biasanya ulama masih khilaf lagi. Pribadi saya katakan orang perempuan tak payah. Ada kematian, siapa pun meninggal, solatkan, doakan. Kalau anda terasa anda nak ziarah, nantilah lepas minggu ke apa, ziarah tak ada masalah. Ziarah dengan mengiringi jenazah tak sama. Wallahualam. Sebelum saya tutup majlis ini, sebenarnya saya nak umumkan dulu, insyaAllah esok saya bertugas berangkat memimpin jemaah melakukan umrah. Harap doakanlah saya. Jadi balik ni 31 insyaAllah. Allahumma habib ilayna al-iman, ya Allah jadikanlah hati kami cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubina, dan hiasilah dada-dada kami dengan kecintaan kepada iman. Wa karaha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah hati kami benci kepada segala benda-benda yang kufur, yang fasik dan yang maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah kau ambil iman yang kau telah berikan kepada kami. Jadilah iman kami ya Allah, kasihani kami ya Allah, sesungguhnya kau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat berangkat nanti, dapat bersama-sama pada 8 hari bulan akan datang, dan mudah-mudahan siapa yang cuti harap ambil di sini, saya jemput dengan besar hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.